dan 10.000 won seharian di Korea, kira-kira dapat apa aja ya? Oh ya, 10.000 won sekitar 120.000 rupiah. Oh, ngantri panjang. Ini pertama di kampus, aku mau beli roti, harganya 1.500 won. Nggak enak sih bayar pakai uang cash, karena tuh biasanya pakai kartu gitu. Ini roti 1.500 won, berarti sekitar 18.000 rupiah. Aku kalau pagi nggak pernah makan, paling makan roti, terus nanti selesai kelas baru deh makan siang. Kelasnya udah selesai, sekarang aku mau makan siang. Oke, kita makan di VIEW. Oke, aku beli ini kayak onigiri gitu, harganya 1.000 won. Terus beli ini susu rasa cookies and cream, harganya berapa tuh? 1.200 won. Beli ayam. Ini harganya 2.000 won. Cukup gak ya uangnya? Olma ya yo. Konsumida. Oke, panasin dulu. Langsung aja deh dua-duanya masukin. 30 detik aja. Oke, sekarang kita makan. Ini aku beli, ini tuh dalamnya tuh tuna gitu. Tuna pakai mayo. Terus ini aku tuh paling suka banget sama ayamnya. Ini tuh ayam sih itu enak banget, serius. Ini tuh kayak ayam, terus pakein bumbu barbecue gitu. Terus agak pedes gitu sih, aku suka banget ini. Ini beneran enak, terus sebelah Skin Robin. Ini kayak baru deh, soalnya aku kayak belum pernah ngeliat gitu sebelumnya. Ini tadi tuh semuanya aku beli 4.200 won, sekitar 50.000 rupiah. Itu beneran enak banget. Gato guys. Sekarang waktunya makan malam. Kita makan ayam aja. Igohan aja saya. Ini tuh ayam pakai topoki, pakai kentang juga. Karena uangnya nggak cukup, jadi aku cuma dapat gorengannya satu. Itu dimarahin sama ibunya. Gara-gara beli gorengannya cuma satu. Ini beli gorengannya nggak boleh satu. Cuma challenge-nya cuma 10.000 won. Uangnya nggak cukup, guys. Kade, jipe iso yo. Kamsahamnida. Uang hari ini sisa 400 won. Udah dulu aku mau makan. Bye bye.